بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين وأخواتي في الله كمسلمين dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur <coughs> kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat demi nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Kita sudah melaksanakan kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah dan alhamdulillah kita melanjutkan dengan ta'lim. ya, dengan belajar mempelajari dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah nikmat yang terbesar nikmat yang sangat mulia yang tidak semua manusia diberi. Ikhwani din wa akhwati Kembali kita akan mengkaji kitab yang sangat mendasar berkaitan tentang tauhid yaitu kitab salah satu usul di Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab taala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari atau kita telah membaca tiga pendahuluan pokok yang disebutkan oleh penulis sebelum memasuki pembahasan inti dari buku inti dari buku ya. mukadimah yang pertama saya ulang lagi ya ini saya terus ulang-ulangi mukadimah yang pertama adalah kewajiban mempelajari berapa masalah empat masalah ya kewajiban mempelajari ilmu mengenal Allah Robnya Nabi-Nya dan agama Islam ya mengenal Allah Subhanahu wa taala mengenal nabinya dan ma'rifatu dinil Islam kemudian dari empat itu yang kedua beramal di atas ilmu kemudian berdakwah menyampaikan kemudian yang keempat bersabar di atasnya kemudian mukadimah yang kedua pendahuluan yang kedua yang beliau sebutkan ya kewajiban untuk mengetahui tiga masalah Masalah yang pertama berkaitan tentang tauhid ar-rububiyah dan kewajiban taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diharamkan untuk menyelisihinya. Ancaman bagi orang yang menyelisihi rasul Itu yang pertama. Yang kedua, kewajiban mempelajari tauhid al-uluhiyah dan ini inti pembahasan terkait tentang tauhid al ibadah. Kemudian yang ketiga tentang al wala wal barok. Itu mukaddimah yang kedua. Berisi tiga penjelasan yang wajib dipelajari. Kemudian yang ketiga dari pendahuluan juga adalah penjelasan tentang apa? Al-Hanifiyah. Agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang mana kita diperintah untuk mengikutinya. Tumma ilaika anit millati Kemudian kami telah wahyukan kepada engkau wahai Nabi Muhammad kata Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti millah agama syariat atau agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Itulah al-hanifiyah dan kita sudah jelaskan. Ya, kita sudah jelaskan. Masih ingat ya? Sebentar saya tanya. Ya, jadi Al-Hanifiyah maknanya apa? Ada yang bermakna umum, ada yang bermakna khusus. Demikian pula ibadah, ada yang bentuknya maknanya umum, ada yang khusus. Demikian pula apa? Tauhid. Demikian pula lawannya, kesyirikan. Ada yang maknanya umum, ada yang maknanya khusus. Bisa paham ini? tapi sekarang kita akan masuk di pembahasan inti dari buku. Taib. Fa'idha qila. Siapa yang baca? Kasih mic dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kala Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب وربي ورب ورب جميع العالمين بنعمه بنعمه أتو بنعمه. طيب. وهو معبودي معبودي ليس لي معبود سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل من سوى وكل من سوى الله عالم. يعني سبق انك وكل ما سوى الله بش؟ ما سوى الله. يسيتوبه. من؟ طيب. وأنا واحد من ذلك الأعلام. عالم طيب فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع وال... وال... والأرضون السبع سبع وما فيهن وما بينهما والدل... ومن فيهن سيني oh, وما طيب لا بأس نجد. والد... والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه, تع... إياه تعبدون وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا حثيثا والشمس والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين والرب هو هو المعبود والدليل قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعملون تعلمون قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الاشياء هو المستحق للعباده هو المستحق الخالق الخالق لهذه الأشياء هو المستحق Baik, terus Khair. <coughs> Ini yang disebutkan oleh penulis Rahimahullah taala ya kita perhatikan maknanya dengan seksama ya jadi sebelum saya ini sampaikan sebelum diterjemahkan antum harus kita semua perlu mengetahui tiga jalur masuknya ilmu kepada seseorang. Ya, artinya kalau pengen ilmu itu menetap di pikiran dalam hati, maka diperhatikan tiga hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Qaf, "Inna fi dzalika liman kana lahu qalbun" Sesungguhnya pada yang demikian itu bisa atau dia mengambil pelajaran betul-betul sebagai peringatan ya yang demikian itu betul-betul sebagai pelajaran peringatan bagi siapa liman kana lahu qalbun orang yang memiliki hati jadi ketika orang mendengarkan wejangan nasihat atau ilmu kita hadirkan apa hati kita itu yang pertama au alqasam'a dipasang pendengaran. Pendengaran di mana? Dipasang. Ya. Bukan kita duduk kelihatannya mendengar ya, tapi kita mendengar suara lain. Jadi al-qasam'a kita pasang pendengaran, yang ketiga wa syahid. Syuhud, kita persaksikan, betul-betul hadir. Ya. Ini disebutkan tiga jalur masuknya ilmu. Ya, dan ini disebutkan ya, di ayat-ayat ayat yang lain. Itu ayatnya berada di surah di akhir-akhir surah <tuh> Qaf. Baik, kita perhatikan kita akan terjemahkan dulu. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Fa qila Apabila engkau ditanya Mal usulul thalathatul lati wajib alal al insani ma'rifatuha Apa tiga landasan utama yang wajib diketahui oleh seseorang? Fakul maka katakanlah Ma'rifatul abdi rabbahu Seorang hamba mengenal Rabb-nya wadinahu mengenal agamanya wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam dan mengenal nabinya yaitu nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kemudian fa idza qila rabbuk kalau ditanya lagi ditanyakan kepadamu siapa rabbmu ya faqul rabbiyallah rabbku ini sebentar akan kita jelaskan apa makna Rob. Ya. Okay. Robku adalah Allah. Alladhi Rabbani yang telah memelihara diriku. Wa Rabba jami'al Alamin nabi ni'amih. Serta memelihara seluruh alam semesta ini. Dengan nikmat-nikmatnya. Ya. Yeah. Wa huwa ma'budi laysali ma'budun siwah. Dialah sembahanku Tiada sembahan bagiku kecuali hanyalah Dia. Fadalilu qauluhu ta'ala Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian hanyalah milik Allah Rabbul alamin. Wa kullu man siwallahi 'alamun. Dan segala sesuatu selain dari Allah Subhanahu wa taala maka itu adalah alam ya makhluk wa ana wahidun min dzalikal alam dan saya salah satu dari alam tersebut kemudian lanjut fakul bi fa idza qila laka ini sudah tiga pertanyaannya ya ya tadi yang pertama apa tiga landasan pokok yang wajib diketahui oleh setiap orang. Setelah dijawab, ditanya lagi. Fa'idha qila lak merobuk Siapa robmu? Dijawab, ini, ini. Kemudian ditanya lagi. Fa'idha qila laka bima ta Kalau engkau ditanya, dengan apa engkau mengenal robmu? Dengan apa engkau mengenal dari robmu? Fakul, maka katakan. Bi'ayatihi ayatihi wa makhlukatihi dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Sebentar kita akan jelaskan apa itu ayat, apa makhluk, dan apa perbedaannya. Wa min ayatihi di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, siapa yang punya buku apa terjemahannya? Tanda ya atau alamat. Di antara tandanya atau ayatnya adalah al-lailu naharu Ya. Malam dan siang wasyamsu wal qamaru matahari dan bulan wa min makhluqatihi dan di antara makhluknya adalah as-samawati sab'u wal arduna sab'u wa man fihi na wa ma bainahuma langit yang tujuh dan bumi yang tujuh ya dan apa yang berada pada keduanya wa ma bainahuma dan di antara keduanya ya jadi kalau penulis disebutkan pemin ayatihi di antara ayat-ayat Allah apa namanya malam dan siang, matahari dan bulan. Terus makhluknya langit yang tujuh dan bumi yang tujuh dan apa yang berada di dalamnya. Coba untuk perhatikan sebelum sebentar dijelaskan. Ya, yang punya buku ya coba diperhatikan. Kan dikatakan di antara ayat-ayat Allah adalah apa? Malam, siang, matahari dan bulan. Ini saya mau tanya, malam, siang, matahari, bulan makhluk atau bukan? Hah? Iya, makhluk. Iya, berarti termasuk juga makhluk. Kan yang kedua Syekh sebutkan wa makhluk makhluqatihi dan di antara makhluk-makhluknya. Padahal malam, siang matahari dan bulan makhluk juga tapi saya di sini sebutkan apa ayat-ayat berarti ada perbedaannya ya ada perbedaannya ya perbedaannya secara ringkas kalau ayat itu kalau dikatakan ayat itu artinya dia dia sesuatu yang menghilang yang bergantian bukan sesuatu yang tetap itu kalau ayat ayat-ayat Allah ya maksudnya apa Lihat matahari dan matahari dan bulan tidak matahari terus tidak bulan terus tapi bergantian itu kalau ayat penggunaannya ya dia sesuatu yang apa tidak tetap demikian pula malam dan siang jadi dalam kehidupan ini tidak apa tidak siang terus dalam kehidupan ini tidak apa tidak malam terus artinya apa kalau dia tidak menetap itu diistilahkan dengan apa ayat. Tapi kalau makhluk dia apa? Sesuatu yang tetap. Contohnya di sini sebutkan Syekh langit yang tujuh, bumi yang tujuh. Bumi kan? Bumi. Ya itu bumi. Dia tidak berganti. Paham ini? Ini apa namanya? Kedetailannya di dalam ini menyebutkan oleh Syekh Rahimahullahu Ta'ala. Sebentar kita akan jelaskan lagi lebih lanjut. Baik, wa dalilu ta'ala dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi wal wa 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 qamar. Di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah malam dan siang, matahari dan bulan. La tasjudu lis-syamsi Janganlah kalian bersujud kepada matahari wala lil qamari demikian pula kepada bulan wasjudu lillahi allazi khalaqahunna bersujudlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan semua itu Semua itu kembali ke mana? Itu tadi al-lail wan-nahar asy-syamsu wal qamar in kuntum iyahu ta'budun jika kalian benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Ya, kemudian di antara dalilnya juga wa qauluhu ta'ala firman Allah Subhanahu wa ta'ala Inna rabbakum Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsy Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam atau selama enam hari. alal arsh. Ini semua insya Allah kita akan jelaskan. alal Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsh. Apa terjemahnya di situ? Di buku. Ada yang mengatakan bersemayam? Ayah, ada. Yaitu dikritik ya, kata bersemayam. Kenapa? Kalau dilihat di kamus bahasa Indonesia kata bersemayam itu ada makna duduk di dalamnya. Ya, makna apa? Duduk. Padahal kalau istiwa dalam bahasa Arab tidak ada makna duduk. Dia hanya al wal irtifa, ada empat maknanya yang disebutkan. Ya, makanya penggunaan bersemayam itu kurang cocok. Apa terjemahnya begitu kalau istiwa? Ya beristiwa. Ya, ber beristiwa. Iya. Tumma istawa 'alal arsh. kemudian dia beristiwa di atas arshnya. Ya. Wa layla nahara yatlubuhu Dia menutupkan malam kepada siang. Ya, yatlubuhu Senantiasa mengikutinya dengan cepat. Ya, artinya apa? Perhatikan ya, persilangan apa? Malam dan siang. Ya. Ketika ujung siang sore hari senja akan segera tiba apa? malam. Demikian pula di akhir malam akan segera apa? tiba siang. Itu maksudnya yatlubuhu hasisa. Ya, yatlubuhu hasisa. Salim mengikuti dengan apa? dengan cepat. Langsung bergantian. Itu di antara tanda-tanda ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian layla wal Ya Dan dia pula Menciptakan matahari dan bulan Serta bintang-bintang Semuanya tunduk kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala al, al khalq wal amr Ketahuilah Hanya hak Allah Mencipta dan memerintah Tabarakallahu Rabbul Alamin, Maha Suci Allah, Rabb Alam Semesta Wa'r-Rabbu Huwa'l-Ma'bud, dan ar rabb itu dialah yang diibadahi Wa'l-Dalilu Qawluhu Ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia. Ubudu rabbakum. Sembala rabb kalian. Alladhi khalaqakum. Diingatkan. Yang telah menciptakan kalian. Dan juga menciptakan orang-orang sebelum kalian. Iya, La'allakum tattaqun. Supaya kalian bertakwa. Sampai di situ tidak diingatkan nikmat. Ya, diingatkan nikmat-nikmat Allah. <tosil> Allazi ja'ala lakumul arda firasyan. Dialah yang telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai firasy. Ini kalau yang begini namanya firasy. Dihamparkan. Ya. <tosil> Was sama'a bina'an. Langit sebagai bangunan, maksudnya apa? Atap. Ya. Wa anzalal minas minas samarati Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit air ya. Dengan air itu mengeluarkan buah-buahan rizqan lakum sebagai rezeki untuk kalian. Perhatikan ya. Di awal pertama perintah untuk beribadah. Ya diingatkan tentang penciptaan yang mencipta kalian dan mencipta orang-orang sebelum kalian kemudian disebutkan apa fasilitas-fasilitas nikmat-nikmat yang Allah beri kepada kita ya langit bumi ya diturunkan hujan yang dengan hujan itu mengeluarkan tumbuhan dan tumbuhan itu mau, apa namanya berbuah sebagai rezeki untuk kalian apa di akhir dikatakan Fala anda dan wa antum ta'lamun. Maka jangan sekali-kali kalian menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala anda dan tandingan-tandingan. Ya, wa antum ta'lamun dalam keadaan kalian tahu. Ya, insyaallah kita akan sebutkan dalam ayat ini penafsiran dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, jadi ini matan ya Kemudian di, disebutkan qala Ibnu Katsirin rahimahullahu taala Ibnu Katsir. Rahimahullahu taala berkata, "Al-Khaliqu li hadhihi al-asyai' huwa al, al -asyai ibadah." Setelah menyebutkan ayat ini ya, perhatikan. Ibnu Katsir menafsirkan apa? Ibnu Katsir mengatakan apa? Yang menciptakan seluruh hal ini ya, bumi, langit, nikmat rezeki semuanya, "Huwal mustahiqqu lil ibadah." Dialah yang berhak untuk apa? Diibadahi. Antum perhatikan ayat yang terakhir ini. Ayat yang terakhir ini ayat dalam surah Al-Baqarah. Kata para ulama, ayat ini adalah perintah yang paling pertama datang dalam Al-Qur'an. Perintah untuk apa? Beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah. Dan juga sekaligus larangan yang paling pertama. Apa larangannya? Di akhir ayat fala taj'alulillahi andadan wa antum ta'lamun kesyirikan. ini menunjukkan apa? Awal kali belajar. Ya, seorang di awal kali belajar perhatian khususnya adalah apa? Mengenal tauhid dan mengenal pula dari lawannya yaitu apa? Kesyirikan. Kenapa? Ini yang datang perintah pertama datang dari Al-Qur'an demikian pula larangan yang paling pertama adalah apa kesyirikan baik bisa difaham ya ini matan terjemahan dari matan ikhwani fiddin wa akhwati wa coba kita lihat sedikit demi sedikit dari kata per kata dari buku ini iya al usul as salasa tiga landasan utama iya apa itu perhatikan Fa'idha qila laka Qalal mu'allif rahimahullah Penulis berkata Apabila ditanyakan kepadamu ya, Apa tiga landasan utama yang wajib Bagi setiap manusia untuk mengetahuinya Ya, di sini terdapat pelajaran ya. Bahwasanya apa? Syekh di sini mendatangkan Ilmu kepada kita menyampaikan ilmu itu dalam bentuk tanya jawab. Dalam bentuk apa? Tanya jawab, ya, dan dimaklumi di kalangan para ulama, mereka menyebutkan uslub dalam menyampaikan ilmu itu ada dua bentuknya. Menyampaikan ilmu kepada orang ada dua bentuknya. Bentuk yang pertama, menyampaikan ilmu secara langsung, seperti ini, ya, berbicara kemudian orang mendengar, mencatat, itu apa? Pengajaran. Itu yang biasa dipakai. Bentuk penyampaian ilmu yang kedua dengan apa? Tanya jawab. Dengan apa? Tanya jawab. Ya dan biasanya bentuk penyampaian ilmu dalam bentuk tanya jawab ini biasanya lebih apa? Lebih menempel, lebih tertanam. Makanya banyak hadis yang datanya dari Nabi S.A.W ya. Maukah ku kabari kalian tentang dosa yang terbesar? Ya. Ya Mu'ad, alal ibad. Wahai Mu'ad, apakah hak Allah kepada hamba-hambanya? Banyak hadis-hadis yang datang dalam bentuk apa? Pertanyaan. Ya. Jadi Syekh di sini mendatangkan menyampaikan ilmu dalam bentuk tanya jawab. Kalau dikatakan kepadamu, ya, apakah tiga landasan utama yang wajib dipelajari bagi setiap orang? Pertanyaan. Jawabannya apa? Katakanlah ya katakanlah ma'rifatul abdi rabbah wa Nabiyyah wa dina wa dinahu muhammadan sallallahu pengenalan seorang kepada robnya agamanya dan nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya jadi didatangkan dalam uslub tanya jawab kemudian sisi kedua kenapa syekh penulis di sini juga mendatangkan dalam bentuk tanya jawab. Iya, yeah. jawaban yang kedua karena itu tadi jawaban yang pertama ya. Karena uslub dalam menyampaikan ilmu itu ada apa? Dua. Ada penyampaian biasa, ada bentuknya apa? Tanya jawab. Alasan yang kedua, kenapa didatangkan dalam bentuk tanya jawab? Karena tiga landasan utama yang akan beliau sebutkan ini terkait tentang pertanyaan setiap orang di alam kuburnya. Iya. Sebentar kita akan baca hadis. Ya. Tentang apa? Pertanyaan di alam kubur. Makanya didatangkan juga di antara jawab. Kan dalam hadis disebutkan ya. Malaikat datang mendudukkan orang itu. Kemudian ditanya, merobuk Didatangkan dengan apa? Tanya jawab. Nah, ini alasan yang kedua. Iya. Taib. <tuh> ini alasannya kenapa didatangkan dengan tanya jawab. Ya, kemudian uh, perlu diketahui juga ya asal pembahasan tiga landasan utama ini. Asal pembahasannya. Mana dalilnya? Ya, begitu. Ya. Tentang tiga landasan utama ini mengenai Allah Subhanahu wa taala agamanya dan nabinya. Ya. Kenapa kita diwajibkan untuk mengetahui hal ini, setiap Muslim wajib untuk mempelajarinya. Kalau tidak dia berdosa, ya jawabannya karena ibadah itu dia bisa tegak dengan tiga perkara. Saya ulang, kenapa usul asalasa as ini wajib bagi setiap orang untuk mempelajarinya? Alasannya apa? Karena ibadah itu, ya bisa tegak dengan tiga perkara artinya apa ibadah itu nanti Syah kalau ada tiga perkara ini yang pertama ya yang pertama harus dia tahu siapa yang dia ibadahi harus dia tahu siapa yang dia ibadahi itu dulu Itu yang pertama ya. Alasan yang pertama karena seorang itu harus dia tahu siapa yang dia ibadahi. Yang kedua harus dia mencari jalan. Harus dia mencari jalan bagaimana caranya beribadah. Harus mencari jalan bagaimana cara beribadah. Bagaimana cara mencari jalan dalam beribadah dengan mengenal apa? Islam. Ya, dengan mengenal apa? Syariatul Islam. Nah, ini apa? Ma'rifatul dinah. Mengenal ma'rifatul abdi dinah. Mengenal seorang hamba mengenal agamanya. Kemudian yang ketiga. Alasannya harus dia tahu siapa yang menyampaikan. Penyampai dari ibadah tersebut harus dia tahu apa siapa yang menyampaikan siapa yang penyampai dari ibadah tersebut siapa ya yang penyampai yang sampai kepada kita tentang cara beribadah Nabi Muhammad saw iya makanya kita diwajibkan untuk mempelajari tiga hal ini bisa dipaham ya iya saya ulang jadi kenapa seorang setiap orang Muslim dan Muslimah diwajibkan untuk mempelajari usul asalasa as ini karena ibadah tidak bisa tegak kecuali dengan tiga perkara ini, ya. Ibadah tidak bisa tegak kecuali dengan tiga perkara ini. Harus dia tahu siapa yang dia ibadahi, ya. Yang kedua harus dia mencari jalan bagaimana cara beribadah yang benar. Tidak ada cara atau jalan beribadah yang benar kecuali dengan apa? Mengikuti syariat Islam. Iya. Dan yang ketiga harus dia tahu siapa yang menyampaikan penyampai dari ibadah. Itulah siapa? Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Mana dalil tentang tiga hal ini? Sekarang kita akan sebutkan dalilnya. Sudah Isya? Hah? Adhan dulu. Nah, harus dia tahu siapa penyampai ibadah tersebut. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu kita sudah memahami kenapa wajib dipelajari tiga landasan utama ini. Baik, kita akan sebutkan dalilnya. Iya. Yeah. Dalil akan tiga hal ini. Iya. Yeah. Dalam ayat ini sebutkan penafsirannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hijr. Dalam surah Al-Hijr. Di ayat yang ke-92 dan 93 Nanti bisa dibuka Al-Qurannya kalau ya. ada Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ Maka demi Rabb engkau, Betul-betul kami akan menanyai mereka, betul-betul kami akan bertanya kepada mereka seluruhnya. Amma kanu ya'malun. Terhadap apa yang mereka lakukan, mereka amalkan. Itu yang pertama. Ya. Tentang apa yang mereka amalkan. ditafsirkan oleh sebagian as-salaf apa maksudnya terhadap apa yang mereka amalkan? amma kanu ya'malun ya terhadap apa yang mereka amalkan maksudnya di situ ai la ilaha illallah tentang apa la ilaha illallah dan Abu Alia berkata tentang ayat ini fa rabbika ajma'in demi rob engkau betul-betul kami akan menanyai mereka seluruhnya terhadap apa yang mereka lakukan kata beliau yas'alullahu al-abda an amrayn Allah Subhanahu wa taala akan bertanya bagi setiap orang pada hari kiamat tentang dua perkara. tentang dua perkara. Perkara apa itu? Ya, tentang perkara apa itu? Amma kanu ya'budun. Siapa yang mereka ibadahi? Ya. Dan yang kedua, wa madza ajabtumul mursalin? Bagaimana mereka menjawab menerima suruan dakwah para nabi dan rasul? ya para nabi dan rasul dan ini ada ayatnya ya disebutkan penafsiran ini disebutkan ayatnya dalam surah al qasas ayat yang ke 62 ya Allah subhanahu wa taala berfirman tentang yang pertama tadi jadi Abu Ali yang menafsirkan Allah subhanahu wa ta'ala akan bertanya kepada setiap hamba pada hari kiamat tentang dua perkara tentang siapa yang dia ibadahi. Mana ayatnya? Wa yawma yunadihim fa yaqulu ayna syurakaailladzina kuntum taz'umun. Ini surah Al-Qasas. Ya, pada hari itu pada hari mereka di ditanya, yunadi, diteriaki, ditanya. Apa? Ayna syurakaailladzina kuntum taz'umun? Di mana? syarikat-syarikat, tandingan-tandingan yang kalian dulunya sangka maksudnya sesembahan-sesembahan kalian. Ya. Ayat yang kedua tentang apa? Bagaimana menjawab suruan dakwah para nabi dan rasul. Dalilnya apa? Di surah Al-Qasas juga setelahnya. Wa yawmay yunadihim fa yaqulu madza Pada hari itu mereka akan ditanya juga bagaimana dia menjawab menerima dakwah para nabi dan rasul dari sini kita tahu pokok dari tiga ini ini ya sebagaimana yang disebutkan oleh abul Aliyah dan didukung oleh dua ayat di surah Al Qasas ya akan ditanya tentang apa yang dia sembah dan akan ditanya bagaimana dia menjawab para nabi dan rasul mana agama mana agama kan setiap rasul itu membawa apa agamanya Paham nih. Ya. Jadi dari sini juga kita tahu pertanyaan tentang alam kubur ini ya, bukan umat Islam saja, tidak. Umat-umat terdahulu juga akan ditanya. Cuman pertanyaannya ditanya apa namanya sesuai dengan rasul yang diutus kepada mereka. Tentang apa? Rasulnya. Yang diutus sesuai dengan syariat atau rasul yang diutus kepada mereka. Ya, jadi ini. Kemudian itu ya jadi ajma'in amma ya demi rob engkau betul-betul kami akan menanyai mereka terhadap apa yang mereka lakukan apa yang mereka amalkan apa yang mereka amalkan disebutkan oleh Abu Ali tentang dua perkara ya yang pertama tentang apa bagaimana dia beribadah ya amma kanu ya bagaimana mereka beribadah yang kedua bagaimana mereka menjawab suruan para nabi dan rasul. Baik, kemudian kita akan sebutkan hadis ya yang terkait tentang masalah ini. Hadisnya agak panjang ya. Baik. Ini saya sebutkan di dalam Sunan Abi Daud ya, hadis yang berbicara tentang alam kubur pertanyaan tentang tiga perkara ini itu datang dalam banyak riwayat ya di antara yang masyhur hadis yang datang dari al bara ibn Azib ya ya saya bacakan ya kemudian diterjemahkan kata beliau kharajna rasulillahi alaihi wa ala wasallam jadi dalil tentang tiga hal ini dalam hadis tadi saya sebutkan ayat ya ayat di surah al-hijr kemudian didukung didukung dengan apa dua ayat di surah al -Qasos. itu bisa dicek. Taib. Sekarang hadisnya kata al bara ibn Azib radhiyallahu anhu kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi janaz fi ansor pada jenazah seorang jenazah dari kalangan lelaki ansor fantahaina lalu kami berhenti di kubur di kuburan Walamma yulhad maka tatkala kuburan itu di apa namanya digali sambil digali fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallama wa jalasna haulah maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama duduk lalu kami juga duduk di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam ka'annama ala ru'usina at-tayr ya dia duduk seakan-akan di atas kepalanya itu ada burung. Maksudnya apa? Saking tenangnya ini. Ya, bayangkan ya kalau orang membawa apa namanya mengantar jenazah ke kuburan. Nah, ya, ini juga sekarang di apa? Hal yang keliru. Datang pergi di kuburan mengantar jenazah, di kuburan ya bicara tentang bisnis, tentang apa lagi? Pokoknya tentang masalah dunia. Ya, di sini para sahabat bersama Nabi SAW mengantar jenazah? Tidak. Ya. Kaan nama ala ruusina Seakan-akan di atas kepala kami itu ada burung. Saking tenangnya. Ya. Saking apa? Saking tenangnya. Wafiyadihi audun yang kutubihi fil Pada tangan Nabi SAW ada tongkat yang ditancapkan di dalam bumi. Farofa Maka beliau mengangkat kepalanya. Kemudian Nabi SAW bersabda, Fakol, Ista'idhu billahi min adabil qabr marrataini au Ya, berlindunglah kalian seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Nabi sallallahu mengulangi dua kali atau tiga kali. Bayangkan ya, Nabi sallallahu memperingatkan umatnya. Berlindunglah kalian kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? azab kubur. Iya. Yeah. Makanya diantara doa yang dibaca di akhir tasyahud apa? Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati al masih ad dajjal. Kenapa disyariatkan dibaca di akhir salat? Menunjukkan perkara ini sangat pentingnya. Kenapa seorang diminta terus berlindung akan perkara-perkara ini? Min adabi jahannam, min adabil qabr menunjukkan perkara ini bukan perkara sembarangan. Ya. ya, seorang harus punya rasa takut. Ya, jadi Nabi saw mengatakan ista'ido billahi min adabil qabr Ya, dalam riwayat lain. Nabi SAW bersabda, Wa innahu alihim Sesungguhnya orang yang dikubur itu mendengar suara sendal mereka apabila mereka sudah ditinggalkan. Jadi kalau orang membawa apa jenazah ke kuburan setelah dikuburkan yang apa namanya mengantarnya kembali, ya, orang yang berada di kuburan tersebut mendengar dari suara sendal yang mengantarnya. Dan ini keimanan ya, kita tidak tahu, tapi kita harus imani. Datang dari hadis Nabi SAW. Hina <yukolulahu> Ya, jadi ketika dia sudah mendengar suara sendal orang yang mengantarnya, dikatakanlah kepadanya, Ya hada wahai kamu, ya, marrobuk. Ini pertanyaan. Marrobuk. Malaikat bertanya, marrobuk. Siapa Robmu? Wama dan apa agamamu? Waman nabiyuk? Siapa nabimu? Ya, ditanya tentang ini. Al usul asalasa. As ya. Dalam riwayat, Dalam riwayat lain dikatakan Fayakulani lahu Dalam riwayat lain dikatakan Orang yang berada di kubur ini didatangi oleh dua malaikat. Lalu, dua malaikat ini mendudukkannya, kemudian bertanya kepadanya, marrobuk. Kalau orang-orang beriman, dia akan menjawab, "Robbi Allah, Robku adalah Allah." Fayaqullahanilah, kemudian dua malaikat itu bertanya lagi kepadanya, "Madinuk, apa agamamu?" Fayaqul dia berkata, "Dini, al-Islam, agamaku adalah Islam." Fayaqulanillah keduanya bertanya lagi, "Maha dzal rajul itafikum?" Siapa lelaki yang diutus kepada kalian? Ini pertanyaan tentang apa? Nabi. Ya, yeah. tentang tadi ayat. Pada hari itu ditanya, "Mada ajabtumul mursalin?" Bagaimana kamu menjawab dakwahnya? Rasul yang diutus kepadamu. Ya. Yeah. Maka dia menjawab apa? "Fayaqul huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." dia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini umat Islam. Ya, kalau umat terdahulu dia akan menjawab sesuai dengan nabi yang diutus kepadanya. Ya. Taib. Fayakulan. Ya. Wama yudrik. Ditanya lagi. Kedua malaikat bertanya. Bagaimana engkau mengenalnya? Oke, perhatikan ya pertanyaannya. Bagaimana engkau mengenalnya? Bagaimana engkau mengetahuinya? qara'tu kitab Allah. Orang ini berkata apa? Saya membaca kitab Allah Al-Qur'an. Iya, yeah. fa amantu Tidak sekedar membacanya, tapi lalu dia kemudian beriman dengannya. Wasaddaq apa? dan saya pun mempercayainya. Iya. Yeah. Maka ditambahkan dalam sebuah riwayat, fadzalika qaulullah azza wajalla. Orang yang bisa menjawabnya ini Inilah yang dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Yutsabbitullahu amanu bil qawli Allah Subhanahu wa taala mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh. Itulah ucapan apa? La ilaha illallah. Ya, jadi kalau orang-orang yang beriman ya mempelajari tiga hal ini, dia akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikokohkan di dalam apa? menjawab pertanyaan dua malaikat ini. Ya, makanya itu tadi saya ulang lagi. Wajib untuk mempelajari hal ini. Ya. Kemudian Tsumma ya. qala munadin minas sama an qad sadaqa abdi. Lalu ada suara dari langit mengatakan apa? Sungguh telah benar hambaku ini. Ini yang orang yang bisa apa? Menjawab tadi. Sungguh telah benar, telah jujur hambaku ini. Fa'afrishuhu minal jannah. Hamparkan dia. Berikan dia tempat di surga. Firoshan, ini tikar. Hamparkan, tikar dari surga. Iya. Waftahu lahu baban ilal jannah. Bukakan untuknya pintu-pintu dari surga. Wa albisuhu minal jannah berilah pakaian dia dari surga. InsyaAllah. Qala Ya. Maka didatangkanlah segala kenikmatan. Ya. Kebaikan yang berada padanya. Lalu surga itu dibukakan untuknya sejauh mata memandang. Ya. Wa Kemudian. Wa Wa innal kafir. Adapun orang-orang kafir. Sebagian riwayat dikatakan wa ammal munafik. Adapun orang-orang munafik. Ya. Adapun orang-orang munafik, orang-orang kafir ketika ditanya disebutkan tentang kematiannya. Ya, setelah dikembalikan ruhnya ke jasadnya, didudukkan oleh kedua malaikat. Lalu ditanya kepadanya merobuk siapa rob engkau fayakul dia berkata haha la adiri saya tidak tahu saya tidak tahu ini orang apa orang yang tidak pernah belajar ya orang yang tidak apa tidak pernah belajar fayakul ditanya lagi madinuk apa agamamu fayakul dia menjawab ha la aderi, la adiri saya tidak tahu saya tidak tahu Ma Siapa lelaki yang diutus kepada kalian? Dia hanya kembali menjawab, "Ha la adri." Saya tidak tahu, saya tidak tahu. Dalam riwayat yang lain dekat ada lanjutannya. Sami'tu an-nasi yaquluna an Saya hanya mendengar manusia mengucapkan seperti itu, saya juga ikut mengucapkannya. Ini apa? Orang apa ini yang begini? Mendengar manusia berucap kemudian ikut mengucapkannya juga orang apa ini orang ikut-ikutan makanya pembahasan masalah tauhid itu tidak ada gunanya kalau orang taklid ikut-ikutan harus dia belajar ya kenapa ini orang menjawab saya hanya mendengar manusia berucap seperti itu saya juga ikut mengucapkannya kata para ulama pembahasan tauhid itu tidak ada gunanya apa ikut-ikutan Beda kalau masalah fikih ya. Ada fikih yang kita ini belum pelajari secara pasti. Kita ikut Ustadz Fulan begini ininya. Ini tidak apa-apa. Karena ada khilaf. Ada pun masalah akidah. Masalah tauhid. Tidak ada apa? Tidak ada tawar-menawar. Kenapa seperti itu? Ini. Sami tunna saya kulu Saya hanya mendengar orang berkata demikian, saya juga ikut mengucapkannya berarti apa? Tidak ada gunanya dari ikut-ikutan. Iya, kemudian setelah dikasih pertanya tiga pertanyaan ini, tiga landasan ini, tidak ada yang dia bisa jawab. Ya, tidak ada yang dijawab. Maka ada suara dari langit. Apa dibilang? Sungguh orang ini adalah pendusta. Bentangkan dia dari api neraka. Hamparkan tempatnya di api neraka. Iya. Fa minan nar. Wa albisuhu minan nar. Datangkan pakaian dari neraka. Waftahu lahu ilan nar. Bukakan pintu dari pintu-pintu neraka. Kalau fayati himin haria maka didatangkanlah dari kengeriannya. Kemudian orang ini disempitkan kuburnya. Bayangkan disempitkan kuburnya hatta taktari fihi adlauhu sampai tulang belulannya bercerai berai. Tulang belulannya bercerai berai. Dalam riwayat lain dikatakan, lauduri babi jabalun la Jadi ada palu yang dipukulkan. Seandainya palu ini dipukulkan ke gunung, maka gunung itu akan hancur. Ya. Yasmauha ma bainal masyriq wal maghrib illa tsaqalain. Suara pukulan ini yang dibukulkan kepada orang ini tadi itu di apa namanya? didengar di seluruh penjuri. Di seluruh penjuru bumi. Semuanya mendengar, makhluk mendengarnya kecuali jin dan manusia. Seandainya makhluk, manusia mendengarnya, maka dia akan pingsan. ya, kengerian dari siksa kubur. Maka ini diantara dalil yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadits al-Bara' ibnu Azib demikian pula datang dari hadits Jabir radhiyallahu taalaanhu terkait dalil tentang tiga landasan utama ini terkait tentang apa al-usul as-salasa tiga pertanyaan yang berkaitan tentang alam kubur ya kemudian yang terakhir jadi di sini al Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala setelah menyebutkan secara global kan di matan perhatikannya di awal dikatakan apa tiga tiga perkara yang wajib dipelajari bagi setiap orang diglobalkan dulu disebutkan secara umum seorang hamba mengenal robnya mengenal agamanya dan mengenal nabinya disebutkan secara umum setelah disebutkan secara umum baru dirinci masuk rincian kalau dikatakan kepadamu siapa rohmu bagaimana cara mengenalnya dirinci kemudian datang lagi Islam Nabi Muhammad SAW dijelaskan nah, inilah yang apa namanya yang terkandung di dalam buku atau kitab salah satu usul ya Insya Allah Taala di pertemuan setelahnya kita akan menjelaskan kembali terkait tentang yang disebutkan sini rincian-rincian ya bagaimana mengenal Allah Subhanahu Wa Taala mengenal Allah dengan ini, dengan makhluk, dengan ayat-ayatnya, ya, dan seterusnya. Ya, Ana minta ya peserta semua, ikhwah wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah, selalu diulangi ya pelajaran-pelajaran seperti ini. Paling tidak kita pahami secara global saja. Ya, pahami secara global. Ya, jadi saya juga setiap duduk di sini saya ulangi kembali. Apa mukadimah yang pertama? Apa pendahuluan pertama yang disebutkan? Apa pendahuluan yang kedua? Apa pendahuluan yang ketiga? Kita akan ulang terus supaya ilmu ini benar-benar kita pahami, dengan baik dan benar, sehingga kita bisa amalkan, dan semoga kita semua bisa istiqomah di atas jalan yang lurus. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa diberi kemudahan di dalam belajar ya yes, senantiasa diberi taufik untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dimudahkan jalan-jalan kita kepada kebaikan-kebaikan innahu wal qadiru alaih subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nda tanya jawab ya. Baik. Barakallahu fika. はい。<clears throat>